Pernikahan berjalan dengan lancar. Amin, ya rabbal alamin. Gua dukung sama. Lo pas kapan nyusul? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pernikahan berjalan dengan lancar. Amin, ya rabbal alamin. Gua dukung sama. Lo pas kapan nyusul? Gua tahun depan secepatnya. Terus hebat lo ya. Siap. Masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilal di malam hari ini yang so pasti sudah pada kita tunggu, yakni kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar menjelang hari bahagia. Ya, seusai prosesi lamaran ternyata sudah pada gak sabar kita semua menunggu kabar mereka akan segera melakukan yang namanya tahap berikutnya, tahap final, yakni prosesi pernikahan. Ya, hal itu semakin membuat kita semua pada penasaran. Apalagi direktur dari RSCM Harsi Ahmad telah memaparkan setelah lamaran Lesti dan Bilar mampu menyedot belatus ribu viewer, tentunya live tersebut membuat semua pada ingin menyaksikan akhir dari cerita perjalanan kisah cinta mereka dan tentunya pernikahan mereka. Memang sesuatu yang sangat ditunggu dan fenomenal, apalagi di malam hari ini BTS prewed mereka mulai dibombardir lagi, membuat kita semua semakin baper dan bahagia. Apalagi Bu Siwi yang menegaskan bahwa pernikahan mereka akan dikemas secara megah di Indonesia dan spektakuler tentunya guys. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Siwi di unggahan feed Instagramnya, rangkaian-rangkaian inti pernikahan Leslar dengan tagar takdir cinta Leslar, resepsi pernikahan mereka, sungguh membuat kita makin penasaran. Apalagi kemudian Bu Siwi melengkapi unggahannya itu dengan memberikan caption yang cukup menarik bagi kita semua. Sahabat kita pasti turut bahagia dan terharu dengan rangkaian lamaran Leslar hari Minggu kemarin. Lalu bagaimana kelanjutan proses, apa lagi yang akan dilalui sebelum benar-benar sampai halal? Tunggu ya rangkaian pernikahan Leslar dengan mengetek Lesti dan Bilar yang akan tayang secara live eksklusif di Indosiar. Dari mulai siraman, pengajian, akad hingga resepsi pernikahan. Untuk para Leslar lover di dalam dan luar negeri, jangan sampai ketinggalan berita terbaru untuk waktu dan tanggalnya. Masih menjadi teka-teki dan rahasia. Salam hangat Harsiwi Ahmad. Tentu kita semua pada baper dan bahagia karena acara tersebut akan langsung live lagi di Indosiar dan salah satu stasiun yang lainnya, yakni ANTV tentunya. Makanya jangan lupa kita ramaikan dan juga kita tunggu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siwi. Nyatanya malam hari ini kemesraan itu semakin terkuat dan nyata di hadapan kita semua. Kemesraan Lesti dan Bilar di malam hari ini yang membuat kita juga sudah ya berekspektasi tinggi ingin menyaksikan bagaimana nantinya yang namanya pernikahan Leslar yang pertunangannya saja mampu menyedot beratus ribu viewer saat live itu ditayangkan di Indosiar. Tentu apalagi ntar pernikahannya pastinya akan membuat berjuta-juta umat menonton acara tersebut. Ya, kita doakan saja semoga acara yang kita tunggu-tunggu halalnya hubungan Lesti dan Bilar ditetapkannya dan sahnya mereka menjadi pasangan suami istri nantinya mendapatkan jalan dan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan entar juga mereka akhirnya menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah
yang tak terpisahkan hingga ajal menjemput. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu stay tune, dan dengan cara kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai lifestyle dan viral yang selalu menarik dan membuat kita semua baper dan seneng. Itu saja kabar terbaru dan terupdate lifestyle dan viral di malam hari ini. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya, agar kabar terbaru terbaper di malam hari ini bikin kita semua merasa baper dan seneng tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.